Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bahas hal yang lagi hangat diperbincangkan saat ini, yaitu terkait video reverting PS4 firmware, yang ada di channel YouTube Modded Wafer. Apakah benar, firmware PS4 sudah bisa di-downgrade? Apakah PS4 versi 9.03 atau versi di atasnya, bisa diturunkan firmware-nya, lalu dijadikan PS4 hand? Nah, di video ini aku akan bahas secara detail. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya, terima kasih. Sebelum kita ke jawaban dari pertanyaan tadi, aku akan jelaskan dulu, step by step reverting firmware PS4 yang ada di channel ini, agar kalian juga bisa dapat gambaran jelas terkait video ini. Singkatnya dalam video ini, si YouTuber mengupgrade firmware PS4 dia, ke versi terakhir, yaitu 10.1. Kemudian dia mendowngrade kembali ke firmware PS4 versi semula. Sebelum dia mengupgrade firmware PS4, dijelaskan di sini bahwa firmware PS4 yang akan dijadikan bahan eksperimen ini, adalah versi 6.72. Dan reverting firmware ini juga, bisa diterapkan di PS4 firmware di atas 9.00, atau firmware yang belum bisa di-hand. Kalian harus perhatikan di sini, terkait versi firmware sebelum di-upgrade, karena ini merupakan catatan penting. Selanjutnya dijelaskan di sini, pertama kita harus backup dulu 3 data penting dari PS4. Yang pertama adalah isi harddisk internal PS4. Yang kedua adalah, S-Flash Zero, yang ada di NOR chip. Dan yang terakhir adalah, data dalam Syscon chip. Cara backup 3 data penting ini berbeda-beda, ada yang mudah, ada juga yang sedikit sulit. Kita mulai dari backup data yang paling gampang dulu, yaitu harddisk internal PS4. Pertama hubungkan harddisk PS4 ke komputer, menggunakan SATA USB adaptor. Di sini kita akan menggunakan aplikasi HDD RAW Copy Tool. Dengan aplikasi ini, kita akan copy seluruh isi harddisk PS4 ke komputer dalam bentuk file image. Selanjutnya, kita backup S-Flash Zero yang ada di NOR chip. Cara backup data ini ada 2 macam, tergantung PS4 kalian dalam posisi firmware yang bisa di-hand atau tidak. Jika PS4 hand, maka caranya cukup mudah. Kita tinggal menggunakan aplikasi FTP client, seperti FileZilla. Setelah kebuka, kemudian copy file S-Flash Zero yang ada di folder dev ini, ke komputer. Lalu kita cek hasil backup tadi, dengan PS4 NOR validator, untuk memastikan file tidak rusak atau error. Jika PS4 ORI, maka cara backup S-Flash Zero ini, agak sedikit ribet, karena kita tidak bisa menggunakan jalur FTP di PS4 ORI. Untuk itu kita membutuhkan alat yang namanya hardware flasher, seperti di gambar ini. Di sini ada banyak tipe hardware flasher. Di video ini, si YouTuber menggunakan tipe E4 flasher buatan Lighting Mod. Untuk menyimpan hasil backup, alat ini menggunakan SD card, yang sebelumnya sudah diformat ke FAT32 dan diisi file config. Kemudian yang ribetnya di sini, kita harus menghubungkan dulu hardware flasher ini ke NOR chip PS4, dengan menggunakan kabel yang disolder seperti ini. Di sini juga disediakan diagram sebagai petunjuk, titik-titik penghubung antara hardware flasher dengan NOR chip. Jika semua sudah terhubung, proses backup pun dimulai dengan menghidupkan hardware flasher ini. Setelah proses backup selesai, lalu salin file backup ke komputer, untuk dicek menggunakan PS4 NOR validator, sama seperti sebelumnya. Oke, terakhir, kita ke bagian tersulit, yaitu backup data Syscon chip. Kenapa ini bisa dibilang paling sulit? Karena untuk bisa di-backup, terlebih dahulu kita harus cabut chip ini dari motherboard PS4. Untuk mencabut chip ini, kalian bisa menggunakan solder uap seperti ini. Setelah itu chip ini dipasang di papan sirkuit TKFP, seperti di gambar ini. Lalu papan sirkuit ini dirakit dengan resistor, dioda, sirkuit tensi, dan USB 2 TTL.
Dan inilah bentuknya setelah semuanya dirakit jadi satu. Kemudian hubungkan USB to TTL dan TINSI ke komputer, untuk dilakukan proses backup data Syscon chip. Lalu kita akan menggunakan aplikasi Realtime, untuk ngedam data dalam Syscon chip. Data yang diambil ini, masih dalam bentuk data mentah. Masih harus disortir menggunakan aplikasi HXD, dibuang bagian awal dan akhir data dump yang tidak diperlukan. Kemudian divalidasi, dengan membandingkan beberapa file hasil dump. Jika sudah fix, file hasil backup ini diubah formatnya menjadi S28, agar nantinya bisa diprogram ke chip Syscon lain. Oke, sekarang kita sudah punya 3 file data backup yang kita butuhkan, yaitu file image backup harddisk PS4, file backup S-Flash Zero NOR chip, dan file backup Syscon chip. Selanjutnya, kita pasang kembali Syscon chip. Tapi Syscon chip yang akan kita pasang di sini adalah Syscon chip kloningan dari yang asli. Untuk itu, kita persiapkan Syscon chip yang masih kosong, bisa kalian beli secara online. Kemudian kita program atau dengan kata lain, kita isi dengan file backupan dari Syscon asli tadi. Untuk melakukan itu, dia menggunakan alat yang namanya Renesas Etulite, yang dihubungkan ke papan sirkuit TKFP, yang sudah dipasang Syscon chip kosong. Diperlihatkan di sini juga, skema titik penghubung antara Renesas Etulite, dengan papan sirkuit TKFP. Kemudian alat ini dihubungkan ke komputer, untuk memulai proses pengkloningan Syscon chip. Nama aplikasi yang digunakan adalah, Renesas Flash Programmer. Bisa kalian lihat di sini file backupan Syscon chip asli, yang berformat S28 ini diinjek ke Syscon chip yang masih kosong tadi. Setelah proses pemrograman chip selesai, Syscon chip kloningan ini dipasang ke motherboard PS4. Kemudian PS4 dipasang kembali lalu dihidupkan. Selanjutnya si YouTuber melakukan update firmware ke versi terakhir, yaitu 10.01, dan sekarang PS4 Hand ini kembali menjadi PS4 Ori. Dia login ke PSN, lalu mendownload game OKG Shadow King. Lalu di sini dia juga mencoba bermain beberapa game online, dan semua berjalan dengan lancar. Sekarang, kita ke tahap inti dari video ini untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, yaitu mengembalikan firmware ke versi sebelumnya. Untuk melakukan itu, tahap pertama kita harus cabut dulu Syscon chip kloningan ini dan diganti dengan Syscon chip yang asli. Selanjutnya, kita akan restore kembali backupan S-Flash Zero ke dalam NOR chip, dengan menggunakan alat yang sama, yaitu A4 Flasher. Untuk file settingan config-nya, berbeda antara proses backup tadi dengan restore. Proses restore NOR chip pun dimulai. Setelah selesai, kita lanjut restore image file ke harddisk internal PS4 menggunakan aplikasi yang sama, yaitu HDD RAW Copy Tool. Jadi kalau aku rekap kembali, hal yang harus dilakukan untuk balik ke versi firmware sebelumnya adalah, mengganti Syscon chip kloningan dengan yang asli, merestore NOR chip dengan file backupan, dan terakhir merestore file image ke harddisk internal PS4. Setelah semua tahap restore dilakukan, pasang kembali PS4 dan hidupkan. Jika semua berjalan lancar dan tidak ada yang salah, maka firmware PS4 kalian akan kembali ke versi awal, saat dilakukan proses backup di awal tadi. Dan bisa kita lihat di sini, firmware PS4 si YouTuber kembali ke versi 6.72. Sekarang kita ke kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan di awal video ini. Apakah firmware PS4 bisa di-downgrade? Kalau kita lihat prosesnya, memang ada tahapan menurunkan versi firmware dari 10.01 ke 6.72. Tapi ini tidak bisa dibilang sepenuhnya sebagai proses downgrade firmware. Penjelasan yang paling tepat adalah, lebih kepada mengembalikan versi firmware ke versi sebelumnya, karena di sana ada tahap backup dan restore. Pertanyaan berikut adalah, apakah cara ini bisa dipakai untuk mengubah PS4 Ori menjadi PS4 Hand? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena yang bisa direstore ke NOR chip dan Syscon chip, adalah sesuai versi awal firmware PS4 kita. Jadi ketika kalian melakukan proses backup di PS4 firmware 9.03, maka pada tahap restore, kalian hanya bisa kembali ke firmware 9.03 juga. Mungkin kalian kepikiran, gimana kalau kita pakai file backupan dari PS4 Hand, lalu kita restore ke PS4 Ori? Setelah aku tanya-tanya di grup Discord PS4 Scan, ternyata hal ini tidak bisa dilakukan,
karena NOR dan Syscon chip terikat dengan APU atau chip utama PS4. Jadi kalian tidak bisa pakai backupan NOR dan Syscon chip dari chip APU PS4 yang berbeda. Oke, terakhir, jadi apa manfaatnya reverting firmware ini untuk kita sebagai user PS4? Aku bisa bilang di sini, manfaat dari reverting firmware PS4 ini cukup besar, baik untuk kalian user PS4 Hand maupun PS4 Ori. Untuk user PS4 Hand yang sudah bosan main offline, kalian kembali bisa bermain online tanpa harus kehilangan status PS4 Hand. Begitu juga untuk user PS4 Ori yang ingin main online, tapi belum berani upgrade firmware, karena masih menunggu jailbreak firmware terbaru. Jadi ketika jailbreak untuk firmware PS4 kalian dirilis, tinggal di-restore untuk kembali ke posisi awal firmware PS4. Dalam percakapan Discord semalam juga, si BWE ini nanti akan merilis metode baru, terkait cara backup dan restore tanpa harus mencabut Syscon chip dari motherboard PS4. Kemungkinan metode ini akan membutuhkan alat yang bisa kita beli nantinya. Tentu ini akan sangat membantu sekali buat kita yang tidak tahu dalam hal solder-menyolder. Walaupun demikian, melakukan reverting firmware resikonya sangat besar. Salah sedikit saja, PS4 kalian bisa break atau bisa mati total. Jadi dipertimbangkan matang-matang sebelum melakukan reverting firmware ini. Oke, itulah beberapa hal penting terkait reverting firmware PS4 yang kalian perlu ketahui. Semoga kalian dapat gambaran besarnya dan bisa menambah pengetahuan terkait perkembangan PS4 scan saat ini. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 Hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.